kenapa rumah dia semak sangat? Ini semak. Betul-betul belakang ni. Ini bilik masalah ni. Seorang wanita yang baru sahaja tinggal di Jepun berkongsi sebuah video memaparkan keadaan rumah seiwanya yang agak menyeramkan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, wanita tersebut pada awalnya berasa aneh kenapa terdapat terlalu banyak rumah yang terbiar di kawasan tersebut. Pada mulanya beliau cuba berfikiran positif, namun sebaik sahaja menjengah ke tingkap bilik, maka barulah beliau sedar bahawa rumah yang diseiwanya dikelilingi oleh kawasan kubur. Assalamualaikum. Kita baru sampai area Tokyo hari ini. Barang banyak. Sekarang pukul 5.40 pagi. Korang tengok eh. Lisa nak tunjuk. Sekarang ni Lisa tengah pening. Kawasan rumah okey lah. Tapi Lisa macam sampai-sampai Lisa pelik. Kenapa rumah dia semak sangat? Ini semak. Okay, rumah yang Lisa duduk. Ni rumah Lisa duduk. Okey lah, nampak cantik lah kan. Kau nak tengok kawasan ni. Ni kosong ni. Kita tengok kat dalam. Masuk dalam. Assalamualaikum. Okey, ada dapur semua okey lah. Dua tingkat. Tapi satu Lisa nak tunjuk orang. Lisa sekarang tengah pergi. Lisa tak tahu nak cakap apa. Tapi kau tengok. Tadang. Betul-betul belakang ni. Ini bilik masalah ni. Bilik tidur. Satu lagi tingkap. Mana ni? Satu lagi. Sebelah sana ada kubur juga. Sebelah sini. Ini betul-betul. Patutlah sebelah rumah, depan rumah tak ada orang. Sini sepi. Ni sekarang Lisa dah berbelah pagi ni, macam mana ni? Sekejap, satu lagi. Bilik mandi. Ni tandas. Mandi kan sebelah. Sebelah perkuburan, alamak.